Bukan pelet. Ini kelemahan wanita agar mau diajak berhubungan. Seiring bertambahnya usia, setiap manusia akan menjadi semakin dewasa. Bagi pria, tak dipungkiri, dari sekian banyak wanita yang ada di dunia, pasti ada salah satu yang menjadi pujaan hati. Sayangnya, wanita pujaan hati belum tentu mau dijadikan pacar, apalagi sebagai istri. Kalau sudah begini, berbagai cara dilakukan untuk menaklukkan hati sang pujaan hati. Mungkin saja pelet. Tunggu dulu, kamu tak perlu menggunakan ilmu pelet untuk menaklukkan hati wanita. Cukup dengan menaklukkan kelemahannya. Dipastikan dia pasti mau kamu jadikan pendamping hidup. Inilah kelemahan wanita yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkannya. Yang pertama, sanjungan. Sentuh hati wanita pujaan kamu dengan sanjungan yang tidak kaku hingga hatinya meleleh. Kedua, rayuan. Sudah bukan rahasia lagi, wanita akan takluk kepada pria yang suka merayunya. Kamu harus belajar merayu wanita dengan lembut, tidak kaku, apalagi menakutkan. Ketiga, beri tatapan mata penuh dengan rasa sayang. Ketika Anda menatap wanita, dia akan mengalihkan pandangan karena dia malu. Lakukan terus hal itu agar dia jatuh cinta kepadamu. Keempat, beri kata mesra. Wanita akan terenyuh hatinya saat mendengar kata mesra dari pria. Lakukan hal ini biar dia segera jatuh ke pelukanmu. Kelima, beri kejutan. Pada momen yang pas, silahkan berikan kejutan wanita pujaan hatimu dengan hadiah spesial. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih ya.